Jakarta Barat karena seru banget ya. Sedang ada perayaan Cap Gome tahun 2023. Tradisi Cap Gome ini merupakan tradisi Imlek yang dilaksanakan di 2 minggu pertama tahun baru Imlek 2023. Nah, serunya seperti apa? Karena mereka akan menyelenggarakan kirap toy pekong, kemudian juga ada panggung budaya, atraksi barongsai dan juga liong. Nah, kira-kira seperti apa keseruannya? Ikuti Oya terus di Glodok Jakarta Barat ini. Cus. Ya, apa aja sih yang dilakukan tadi? Aku lihat kok ada lidi-lidi yang ditancap, itu tujuannya untuk apa? Itu dupa, kita pertama mengucap rasa syukur dan terima kasih atas kehadiratian atau Tuhan Allah Sang Pencipta melalui diutus dengan para dewa melakukan ruat bumi atau Guan Xiao Cap Gome yang melakukan untuk pemblesingan, pembersihan tempat guna untuk keselamatan khususnya untuk buat negara kita menjadi aman, tentram, damai dan sejahtera. Sebentar lagi tahun depan kan kita memasuki suasana tahun pemilu. Semoga dengan harapan bangsa Indonesia tetap aman, terjalin antar umat beragama dengan kedamaian. Tetap toleransi beragamanya. Betul. Ditekankan di, gitu betul, ya. Betul, makin erat lagi. Jadikan ada beberapa budaya-budaya yang kita bersatu. Tetap bersatu. Oke, nah Koriki, ini di belakang ada patung dewa apa sih yang bakal dipakai? Ini beberapa dewa diantaranya dari, ini yang saya bawa dari Kelenteng Cantian Kiong itu Han Tan Kong, dewa rejeki. Ya. Serta pun ada beberapa dewa pendampingnya lagi seperti Dewi Kwan Im, ya, Dewi Walas Asih, serta pun beberapa dewa lain. Oke, ditunggu ya semuanya. Oke. Fred, kita mau lanjut dulu, mau lihat-lihat lagi ya. Oke, silakan. Oke, nah ini ya tadi ya? Iya. Oke. Oh, ini boleh dipegang? Boleh ya, dikit. Oh, nggak bisa dipegang. Nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat. Ini persembahan aja untuk dewa. Oh, ini persembahan untuk dewa ya. Menunjukkan bahwa budaya kita tuh kaya sekali, dan ini merupakan aset kita bangsa Indonesia, menjadi kekuatan kita untuk memperkuat ketahanan bangsa yang ada. Yep. Oke, ini kalau berbicara mengenai sejarah masuknya China ini ya di petak sembilan ini seperti apa sehingga bisa dikenal sebagai Chinatown yang terbesar juga di Jakarta? Kalau suku Tionghoa sendiri sudah masuk ratusan tahun, ya bahkan di awal-awal sebelum tahun 1000 Masehi sudah ada. Tetapi memang marak sekitar tahun 1600-an. Area Pecinan Glodok sendiri sebetulnya berkembang pasca 1740 atau geger Pecinan.
Nah, daerah yang dulu menjadi daerah pinggiran sekarang menjadi sebuah area yang menjadi sejarah berdirinya Kota Jakarta selain kota tua. Oke, jadi ini memang tempat wisatanya juga ya, Ko ya. Nah, ini kan perayaan Cap Gome, tentu berbeda dong dari tahun ke tahun. Apa sih bedanya yang paling kentara di tahun ini? Nah, di pasca 3 tahun kita pandemi, saya pikir ini adalah sebuah pesta bagi kita semua bisa bergabung, di mana kita bisa menggabungkan dua kegiatan yaitu kirap dan juga panggung budaya menjadi sebuah kegiatan yang namanya Jakarta Cap Gome di kita semua ya. Baik, terima kasih Ko Andre untuk waktunya. Jadi memang sudah ada angin segar ya yang disampaikan untuk tahun ini, khususnya tahun kelinci air. Ya. Ko Andre, terima kasih waktunya. Makasih. Kita jalan-jalan ke sana. Boleh, ayo lanjut. Oke. Okay. Apa salah satu pengunjung yang dari tadi aku lihat tuh asik moto-motoin aja nih. Ada Mbak Yeni. Mbak Yeni, apa kabar? Halo, baik. Tadi tuh fotoin apa sih, Kak? Kayaknya seru banget ya. Iya, lagi ngeliat. Ini kan rame banget nih. Iya. Jadi pengen lihat aja, meng-capture momen-momen yang bagus tentang acara Cap Gome ini. Gitu ya. Iya. Nah, kenapa sih melihat perayaan Cap Gome itu, apa yang menjadi daya tariknya tuh bagi Mbak Yeni? Apa, ada barongsai pasti. Mm-hmm. Ada apa, naga ya, yang apa sih, liong itu liong, kan? Ya. Iya. Iya, jadi itu menambah keseruannya ya dari perayaan Cap Gome. Nah, Mbak Yeni, apa sih yang menjadi harapan Mbak Yeni di tahun kelinci air ini, bisa disampaikan nggak? Yang pasti supaya semuanya sehat, mm-hmm. terus kerjaan juga lancar, semuanya oke deh gitu. Oke, okay, semoga apa yang diharapkan tuh memang benar-benar terwujud ya. Nah, Mbak Yeni, boleh dong fotoin aku yang lagi ini mejeng di depan ini. Oke. Okay. Saya. Oke, okay, terima kasih ya Mbak Yeni. Iya, thank you. Ayo, aku jalan lagi ya. Dengan barongsai, arak-arakan patung dewa. Dan pastinya semoga di Cap Gome tahun 2023 ini kita harapkan bersama agar selalu membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Saya Mogdia Rawi, sampai jumpa. Dah.